kelas berapa bro? SMA kelas 1. SMA mana? 1. SMA 1. Tak apa-apa ya SMA 1 rambut sepanjang gini. Kalau tak ketawa, kacau dia. Sama saya mawal. Rambutnya lurus, guys. Sekira aja dimana mau. Cokin ya, cokin. Perhatikan, guys. Alas slipper nomor 1 tag-nya ke atas. Habis ini kalian harus praktek. Ini sikit aja nih guys, tuh. Gak tinggi. Katanya kalau gak ketahuan gak apa-apa katanya. Rambut sepanjang ini. Coba gurunya tengok. Enak ya sekolahnya. Tapi enggak sih, karena dia kan belah samping kan. Kalau rambut belah samping kan anak baik-baik. Gimana lagi? Pakai minyak rambut apa bro? Ganti-ganti. Belum ada pernah syuting? Belum. Ini nggak tinggi ya guys, perhatiin. Nah, ikutin bentuk yang lama. Oh ini mesinnya nggak bising emang ya? Udah diperbaiki? Udah dibersihkan. Udah kasih pelumas. Berarti ini Mandarin atau Chokin nih bang? Mandarin ya? Berarti ini guys, ini nggak tinggi. Biar berbaur ya. Lebih banyak semia pembangunan tak? Masuk akal. Oke. Atasnya potong tak bro? Dah siap ya. Enak ya dia rambut panjang gini ya. Ini dengan siapa sih namanya? Jusandi. Siapa? Sahrul. Oh, ada nama siapa? Dengan nama apa siapa? Bang Sahrul. Abang nanya. Nama dia. Rambutnya lurus guys, berkilau. Air yang disemprot Bang Rizal adalah air mineral guys. Tujuannya supaya mudah disisir dan dapat belahan rambut. Perhatikan guys. Nah. Perhatikan arah sisirnya. Tuh, gitu guys.
Saya menang mundur, Bang. Tak ada. Kok tak syuting kemarin? Enggak. Kenapa? Aku ada acara apa kemarin tuh? Banyak buka pangkas, Pak. Makasih, Bang. Kamu sudah buka pangkas dari nol yang belajar. Alhamdulillah. Buka pangkas. Yo dia. Mau film tahun tu, Iman? Mau film tahun. Iman. Ambil ujungnya aja. Ujungnya aja, Bang. Kalau udah rata jangan ambil lagi. Jadi tambah naik. Jadi nggak boleh sampai ke atas, guys. Ini ujung-ujungnya. Kalau sampai di atas, nanti dia makin tinggi. Karena kita potongnya nggak tinggi. Ini model Mandarin. Jadi abangnya marah pula. Udah marah sih. Berarti emang sering potong sini, Mas Haru? Jadi kalau kalian udah dapat pelanggan, terus pelanggan tuh sukanya model apa gitu, kalian harus konsisten. Misalnya kalian tinggal di sebuah kota dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Nah, kalian buka usaha pangkas rambut. Peluang per hari motong kepala orang, motong rambut orang itu sekitar 100 orang aja, guys. Berapa coba penghasilan kalian? Kalau Bang Rizal satu hari 1000 orang ya, Bang. Tak balik-balik dia. Enggak buka satu hari. Kebetulan nangis. Depannya ada hotel. Saya tidur di hotel. Tidur di hotel ya. Nggak buka satu hari, Bang Rizalki nangis. Bang, buka, Bang. Bang, jangan lama-lama tutupnya, Bang. Buka, Bang. Alright. Tunggu sikit, Bang. Guys, semoga kalian bisa belajar dengan video-video Bang Rizal K, karena yang berhasil mendapatkan sebuah inspirasi cara potong rambut dan berhasil buka pangkas rambut sudah banyak, mungkin bentar lagi ribuan orang-orang Indonesia harus maju dan mandiri membuka peluang untuk sesama orang Indonesia. Maju terus orang-orang Indonesia, merdeka. Dengar kan, Kang? Ini kok di sekolah kita juga? Sekolah kita juga, merdeka. Kau IPA apa? IPS, bro? IPA, IPS. SMA 1 tuh anaknya pinter-pinter kan? Kau ranking tak? Hah? 10 besar tak masuk? Bisa nyotek tak, Mas? Kenal ini tak? Altaf tak? Altaf. Kakak kelas lah berarti dia. Sudah nyanyi, Sal? Sudah nyanyi?
Hah? Apa? Ada tak? Ada kelas 2 seni nyanyi. Eh, dia kelas 3 tak? 2 eh? 1 1 eh? Siapa? Kau. Siapa? Dia, Alta kan kelas 3 kan? 2 eh? Dia sering tampil dan nyanyi. Tau. Alright. Udah masuk? Udah. Perhatikan jempol tangan Bang Rizal K dan pisau siletnya. Pisau silet yang Bang Rizal K pakai adalah merek Astra. Udah ganti man? Merek apa? Grand. 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 Bukan Karisma. Legenda, legenda. Setiap pengkerikan Bang Rizal Ki menggunakan pisau silet baru supaya terjaga sterilisasinya. Ini jambangnya nggak dipotong karena pelanggannya tidak mau dipotong jambangnya. Kalian jangan pernah motong-motong jambang orang kalau dia nggak minta dipotong. Sorry, lu ketek. Ngerti nggak guys? 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 Komen di bawah. Sehabis ini kalian harus segera praktek. Prakteknya gimana? Cari anak kecil, anak tetangga, anak saudara, atau anak sendiri. Jangan langsung praktek sama orang dewasa. Mesin clipper yang Bang Rizal Kipuk gunakan adalah merek Walls. Kalau nggak ada anak kucing, boleh nggak? Harganya ada yang 800 ribu, 900 ribu, ada yang 1 juta lebih. Beli dengan Bang Rizal Kipuk juga bisa. Mesin Walls, komen di bawah. Nanti selain dapat mesin clipper, dapat foto Bang Rizal Ki sama tanda tangan. Fotonya tengok di Facebook aja guys. Oke, semoga kalian bisa mendapatkan sebuah referensi cara potong rambut. Cara potong rambut ada banyak cara ya guys di dunia ini. Salah satunya Bang Rizal Ki. Jadi kita tidak memaksa untuk kalian mengikuti cara seperti ini. Oke, jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.